Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dalam hadis-hadis fadail amal. Ada hadis mengenai kelebihan amalan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, insyaAllah. Kita bincangkan hadis yang ke-138, hadis yang 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa Nu'man bi isma'ihi ila uzunaihi innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat illa ya'lamuhunna katsirun minan nas فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح جسد كله wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku, dengan dia menunjukkan kedua telinganya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yakni samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Sesiapa yang takut tak ada syubhat, bererti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Sesiapa yang terjerumus dengan perkara syubhat, maka akan terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan haiwan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, lambat laun pun ia akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal tu jelas dan yang haram tu jelas. Kita tahu yang halal tu apa takrifan halal. Anda dalam sekolah kafah kita dah belajar benda-benda yang halal. Halal dari sudut ain dia, cara penyediaan tu dari sudut makanan lah. Cara mencari dia halal jelas. Yang haram pun jelas. Benda-benda haram, contoh kalau makanan, sembelihan jelas. Sembelihan tu mestilah bermula dengan nama Allah. Nak sembelih tu bermula Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara dia urat merah ni putus. Kemudian tak boleh nak makan bangkai, ada benda-benda tak boleh makan. Itu haram. Dan haram ada dipanggil haram li ghairihi, haram sebab-sebab yang lain. Haram sebab-sebab yang lain, contoh kita beli makan nasi lemak, tapi duit yang beli itu duit haram. Duit dari berasuah, duit daripada mencuri dan sebagainya, maka haram juga. So, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan antara tengah-tengah ni ada perkara syubhat. Mana ni kita tak pasti, ini haram ke ataupun ini halal. Tak pasti ya, tak pasti. So jadi dalam hadis Nabi ajar, halal jelas, haram jelas. Benda tak pasti istilahnya syubhat. Benda tak pasti ni istilahnya syubhat. Jadi sesiapa yang nak menjaga agamanya, kita hidup dengan agama Kita hidup ni dengan agama. Apa membezakan kita dengan orang lain? Apa membezakan kita dengan orang Islam adalah agamalah. Agama membezakan kita. Siapa sayang agama dia, famani taqashubahat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang menjaga daripada benda syubhat, dia menjaga agama dia dan dia juga menjaga maruah dia.
benda-benda syubhat ni siapa jaga? Dia jaga agama dia. Kita yang penting hidup kita agama kita tau. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, biar dunia di tangan, agama kita junjung. Okey, kalau nak nampak analogi biar kita nampak real kan. Katakanlah okey, ini dunia. Biar dunia di tangan, agama kita junjung. Kan? Kalau andai kata agama yang kita junjung ini tak stabil, nak jatuh kan? Iaitu lepaskan dunia untuk pegang agama. Kan? Biar jaga agama. Biarlah contoh ni kitab ni kan. Biar agama dekat kita junjung. Dunia ni kat tangan. Kalau tak stabil, nak jatuh, lepaskan dunia untuk pegang agama. Jangan jadikan dunia di kepala dan agama kat tangan. Nanti dunia kita tak stabil, kita lepaskan agama untuk pegang dunia. Faham analogi tu eh? Sebab dunia kita mati, dia kan memang kita tinggal. Tapi agama ni yang kita akan bawa sampai akhirat ni. Kan? Agama ni kita bawa sampai akhirat. So pegang. Siapa yang famanista bera'a syubhat, siapa yang nak jaga benda syubhat ni, maka dia menjaga agama dia. Agama jaga, sebab agama ni kita bawa sampai akhirat. Dunia ni kat dunia je. Berapa umur kita? Wallahu a'lam. Kan? Kita tak tahu. Umur umat Muhammad tak sampai macam umur umat terdahulu. Umur zaman Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun. Kalau kita 70 tahun, maknanya panjang lagi umur kita. Tapi umur umat Muhammad baina sittin wa sabiin, antara 60 ke 70. Kalau kita dah 65, average umur umat Muhammad macam itulah. Maknanya tak banyak. Kalau 40 pun tak banyak dah. 30 pun dah separuh dah daripada itu. So, agama jaga. Siapa nak jaga agama, jagalah benda-benda syubhat yang tak pasti halal ataupun haram ni. Maknanya semaksimal mungkin. Maka Nabi pun memberikan satu analogi, satu perumpamaan. Nabi kata, contohlah ya. Kita bawa, kita punya, kata kita mengembala kambing, mengembala lembu. Kita bawa pemeliharaan kita tu dekat batas tanah orang. Sana memang tanah orang, bukan tanah kita. Sini tanah kita. Tapi kita bawa dekat batas. Selalu bawa dekat batas, pemeliharaan kita tu, haiwan peliharaan kita, akhirnya takut apa? Sebab dekat batas, dia akan melintas kat tanah orang. Maknanya orang yang selalu terlibat dengan benda syubhat, takut-takut terlintas pada benda haram. Sebab tu, lain syubhat ni baik jauhkan. Lebih baik jauhkan lain syubhat ni. So kita bawa betul-betul yang halal jelas, kawasan kita betul-betul. Jangan sampai situ. Siapa yang nak jaga agama lah. Siapa yang tak nak jaga agama, nak bawa macam mana? Kan? Dia tak nak jaga agama, nak bawa macam mana? Ada siapa yang nak jaga agama. Maka lain tu jaga. So itu sebaik-baik. Sebab agama kita akan bawa sampai akhirat. Jadi itu Nabi SAW. Kemudian Nabi kata dalam hadis Nabi, ketahuilah bahawa dalam diri manusia ini ada seketul daging. Baik daging ini, baiklah satu jasad. Kalau kotor daging ini, kotorlah satu jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis ini merujuk pada maknawi hati. Seperti mana dibahaskan oleh agama, hati ini raja pada badan kita. Baik-baik seluruh jasad, maka hati nurani. Hati nurani, buruk-buruklah jasad. Orang kalau nak baik, dia bermula daripada hati. Orang nak jahat, bermula daripada hati juga. Pencuri kasut, dia tidak spontan mencuri kasut. Contoh kan? Spontan mencuri kasut. Ambil, lepas tu, aku tercuri kasut lah. Tidak akan spontan begitu. Dia hati tu ada, ni nak ambil kasut ni cantik ni. Dah target seminggu, dua minggu. Datang kat SRS tu, tengok kasut-kasut makcik ni lawa kan? Tengok. Dah target dulu. Dia mula ke hati. Benda-benda tak baik mula ke hati. Okay? Begitu juga benda baik. Benda baik bermula ke hati. Nak jadi baik lah. Sebab itu ibu-ibu, kakak, tuan-tuan ada kat kelas ni. Apa ni? Ini sebab nak jadi baik. Nak belajar lah Nak meningkatkan ilmu. Lepas tu kita ada kat sini. Dia bermula daripada dalam. Benda baik bermula daripada dalam. Benda buruk bermula daripada dalam. Jadi
benda-benda syubhat kita kena hindarkan sebab dia akan membuatkan hati kotor. Hati rosak, dia akan membuatkan kita kotor ataupun rosak. Jadi bila kata-kata tashkilan, ini bab maknanya benda halal ataupun haram. Okey, saya nak kongsikan satu benda. Ini reality case. Kalau kita bekerja terlibat dengan benda-benda haram ataupun syubhat. Sebab zaman sekarang susah. Anak-anak kita bekerja dekat convenience store. Kedai 24 jam. Ada jual arak. Dia bukan jual arak. Hanya portion dia mungkin 5% dia ada arak. Ataupun mungkin kurang daripada itu. Yang lain ada jual ubat gigi, jual beras, jual minyak. Tapi sebab nak kerja, kerja kat situ. Dapat gaji macam mana? Ui, syubhat ni. Okay? Anak kita, ataupun kita, atau saudara kita bawa taksi. Atau bawa Grab. Kita profesional, kita bawa Grab. Tapi bawa Grab, tiba-tiba satu pasangan, boleh tak hantar saya pergi hotel? Tengok gaya bukan suami isteri ni. Sebab mesra gurauan tu, kan, maknanya berterang-terangan depan ramai. Kan? Ibu bapa kakak, suami isteri mesra, tapi dia tak biasanya tak depan ramai lah ya. Nak bercuit-cuit, he-he-he lah apa tu, biasanya tak depan ramai lah ya. Kalau ibu ayah-ayah bawa kereta, tengah jam, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, ada satu orang, sebelah ada orang perempuan, gelak-gelak bukan main, bertepuk-tepuk, begitu-gitu kan, kepalanya, biasanya bukan suami isteri lah, biasanya, bawa kereta tengah jam, tengok kanan, tengok kiri, ada satu orang, bawa kereta, muka berkerut, mengantuk juga. Sebelah ada orang perempuan, tapi tidur. Itu biasanya isteri lah ya, biasanya. Okay. Ini, tapi saya tak cerita kat Shah Alam tau, ni cerita kat Baghdad . Shah Alam okey, ni cerita kat Baghdad. Okay. Jadi kita bawa taksi, kita bawa Grab contohnya kan. Tiba-tiba satu orang bawa, okey boleh tak hantar, maknanya tempat tu kat hotel. Ni bukan suami isteri. Kan kita syubhat untuk dia buat maksiat. Habis macam mana? Kan? Anak cerita syubhat. Anak kita pilot. Pilot. Kita bawa kapal terbang, profesional kita bawa kapal terbang. Tapi dalam kapal terbang ada hidangkan red wine. Kita bukan bawa kapal terbang tu semua arak. Tapi ada portion kerja tu terpaksa bawa yang menghidang. Atau anak kita kerja pemugari ke. Habis macam mana? Kita yang kerja tukang jahit kan, profesional kita tukang jahit. Orang hantar baju untuk repair skirt. Kak, skirt saya ni kak, macam mana boleh tak tolong ni kan? Kan? Secara profesional, kita tak boleh tolak sebab kita memang kerja kita macam tu. Habis macam mana? Ini benda-benda syubhat . Habis macam mana? Apa lagi contoh benda syubhat yang lain contohnya? Contoh benda-benda perkara-perkara syubhat yang lain. Pergi kerja dekat chain bookstore yang ada banyak cawangan ni kan, ada jual buku agama lain, ada jual buku, kita orang Islam jual Bible contohnya, jual agama lain kan, mungkin peratusannya 5% lah buku-buku yang kempen agama lain. Habis kita kerja, kita jual buku keseluruhan dia. Habis macam mana? Siapa terlibat dengan benda syubhat atau benda haram yang susah nak buat, dapat gaji kita ataupun dapat kita punya portion, ketepikan mengikut ijtihad kita. Oh, kita kerja contoh macam bawa kapal terbang tadi kan, dapat gaji, ketepikan. Okey, mungkin 3% lah ada sumbangan sebab bawa red wine tu tadi . Ataupun wine ataupun arak tadi kan, 3% kan. Gaji ketepikan 3%. 3% ni uruskan sebagai wang syubhat. Jangan ambil buat semua makan kita. Nanti saya akan cerita pula step seterusnya macam mana nak menguruskan wang syubhat. Macam tadi kan, kita ID interior designer. Tiba-tiba ada satu orang minta tolong. Okey, tolong boleh tak tolong? Ni ada majlis, kita ada sambutan Christmas . Saya bagi awak projek ni, tolong
apa nama deko saya punya, kita punya gereja, orang orang punya gereja lah, eh, deko. Alamak, nak ambil ke tak ambil kan? So kalau ambil sekalipun ketepikan, oh ini portion ni mungkin 50% kan, ketepikan keuntungan tu, ketepikan, ketepikan, jangan ambil untung tu. Kalau boleh tolak-tolak. Itu yang siapa yang dapat jaga agama dia, maka jagalah syubhat. Tapi memang tak boleh, contohnya profession kita kan, memang tak boleh, nak buat macam mana? Ketepikan kan? Macam contoh tadilah, tukang jahit kan, terpaksa jahit skirt tu kan, katakanlah upahnya RM500 lah contohnya kan, ketepikan, oh ni syubhat ni, ni sebab mungkin dia nak pakai pada benda-benda yang haram ni kan, mungkin 20% lah, dapat 20% tu ketepikan. Sebab yang lagi baki tu, itu itu kita punya profession, profesional kita, kita punya duit kedai nak bayar, duit api nak bayar, memang keperluan yang memang tak ada kena-mena, yang syubhat tu ketepikan sebahagian. Ketepikan eh. Ha, ni zaman sekarang ni nak hindar langsung benda syubhat kadang-kadang susah. Macam mana kan? Kan? Okey, katakan satu orang contoh eh. Okey. Pergi masuk tender lah kan. Pegawai tu minta rasuah contohnya. Nak hindarkan, hindarkan terus. Tapi katakan tak boleh nak hindar eh, niatkan daripada terlepas pada orang yang lebih jahat, baik aku ambil sebab aku tahu. Kan? Aku ambil, aku tahu. Tapi dapat ketepikan sebahagian untung tu sebagai wang syubhat terlibat. Kalau boleh hindar, hindar. Tapi memang tak boleh. Ini cerita memang tak ada pilihan, tak boleh. Kan? Maknanya ketepikan sebahagian dia untuk kita tidak ambil. Okey? Belum zakat lagi tau. Itu ketepikan wang syubhat sahaja. Ketepikan wang syubhat sahaja. Okey. Saya banyak ditanya pelakon. Profession saya pelakon, Ustaz. Saya memang memilih berlakon cerita-cerita yang baik-baik. Tapi kadang-kadang datang juga job, saya terpaksa berlakon memang jadi orang yang pelik-pelik kan. Saya nak tinggallah dunia pelakon ini. Boleh tinggal, tinggal. Tapi tak boleh nak tinggal. Sebab itulah memang dia punya kerjaya dia. Kan? Dapat hindarkan sebahagian daripada apa yang dia dapat tu sebagai sebagai wang syubhat. Kan? Wang syubhat. Okey. Jadi wang syubhat ni ketepikan dulu. Ketepikan dulu. Macam mana nak urus wang syubhat? Wang syubhat bukan urus untuk peribadi. Eh? Bukan kita kata, okey tak boleh buat makan ni. Kita buka, buat tukar tayar kereta lah. Tak boleh. Untuk peribadi tak boleh. Wang syubhat adalah diperuntukkan untuk yang yang umum boleh pakai. Yang masyarakat umum boleh pakai. Contoh, buat lampu, lampu macam ini, ni boleh pakai wang syubhat. Tandas boleh pakai wang syubhat. Pagar boleh buat wang syubhat. Jalan boleh buat wang syubhat. Benda-benda macam tu. Yang umum boleh pakai. Untuk personal tak boleh. Kan? Jadi siapa ada wang syubhat, kan, kalau tak reti nak urus, boleh bagi siapa-siapa nak urus. Dekat Majlis Agama Islam negeri-negeri pun ada dipanggil pengurusan wang tidak patuh syariah. Boleh bagi pada mereka. Ataupun kalau tak pun, kita tengok dekat masjid kan, kita suruh staff kita, kau pergi tengok mana paip-paip masjid yang dah rosak, dah apa semua, kita ganti. Ganti tu pakai wang syubhat yang semua boleh guna. Kan? Saya pernah satu hari datang ke satu surau, kan, masuk tandas dia, keluar-keluar saya cari AJK masjid, kebetulan AJK tu ada. Saya kata, tuan, paip tu dah bocor tu tuan, nanti bil air banyak tu kan. Ha, Ustaz dah 3 bulan tak bocor. Paip tu 3 bulan tak diganti-ganti 3 bulan. Kan? Ha, so kita selikan mengikut wang syubhat kita tu. Tuan-tuan muslimat sekalian, PhD saya yang pertama adalah kaji bab ini. Kan? Di barat orang-orang di Timur Tengah, orang-orang Timur Tengah ni cash rich. Cash rich. Kita ni debt rich, utang banyak. Dia cash rich tau. Cash rich. Muammar Gaddafi, orang yang terang-terang memang hentam barat, memang terang-terangan serang mana tak suka barat, tak suka US dan sebagainya. Waktu dia meninggal rahmatullah alaih, duit dia dekat bank Eropah berbilion. Itu secara terang-terang yang tak suka Eropah eh. Yang terang-terang suka. Boleh bayang tak berapa banyak? Yang terang-terang suka. Kan? Allah yarhamu Muammar Gaddafi waktu dia meninggal, tengok-tengok rupanya bank, duit dia dekat bank dekat Europe berapa banyak rupanya. Itu yang terang-terang tak suka. Yang terang-terang suka, boleh tak kita bayangkan?
Saudi Arabia, Dubai, yang terang-terang suka Jordan, yang terang-terang memang ada hubungan dengan Israel dan sebagainya. Boleh tak bayangkan? Jadi oleh kerana dia cash rich tau. Duit-duit dia diletak dekat bank-bank yang ada dekat Eropah. Switzerland, Eropah, US. Okay? Dia tak letak kat negara Arab. Dia pun tak percaya sistem bank dia. Dia letak kat luar-luar. Tapi sebab dia orang Islam, dia tahu, oh, duit aku dah bila letak, dia ada bunga dia. Dari interest yang aku akan dapat, dia ada faedah yang aku akan dapat. Ada interest dia. Interest kita tak boleh ambil sebab itu haram. Faham pula interest haram. Interest kami tak ambil sebab haram. Jadi interest duit-duit daripada Timur Tengah, dekat bank Switzerland, dekat bank Europe, dekat bank US, berbilion USD setahun. Berbilion USD setahun yang diorang tak ambil. Ini duit haram, kami tak nak ambil. Jadi duit ini macam mana? Persatuan Kristian minta, ikut tak nak ambilkan, diharamkan. Bagi kami boleh tak? Dan mereka sign, bagikan kepada persatuan-persatuan Kristian. Sedangkan wang syubhat, wang haram, ada cara pengurusannya. Tapi dalam dunia tidak ada institusi menguruskan wang syubhat. PhD pertama saya bahas bab ni. Bank negara panggil, bincang macam mana nak jadikan Malaysia ada institusi wang syubhat. Sebab kalau kita ada institusi mengurus wang syubhat, macam mana tabung haji, seluruh wang syubhat tu masuk kat negara kita, kita boleh tolong urus. Bayangkan untuk negara kita je, jalan, tol, percuma. Boleh buat empangan-empangan baru. Masalah banjir boleh selesai. Sebab apa? Boleh bosarkan sungai dengan teknologi-teknologi terkini. Guna wang syubhat je. Jembatan-jembatan baru boleh dibuat. Kita boleh bantu Kambodia. Kita boleh bantu Rohingya. Wang syubhat aja. Jalan, apa sungai, apa besarkan jambatan. Kita boleh bantu Patani. Kita boleh bantu Somalia. Kita boleh bantu Indonesia dan lain-lain tempat. Hanya perlukan pengurusan. Tapi why negara Islam tak ada pengurusan wang syubhat? Rela bagi pada orang kafir. Sebab apa? Sebab fiqh muamalat tidak diajar kepada ramai. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam waktu sekarang ini, di ketika ramai kita mempromosikan beli produk orang Islam first, saya ingin menyatakan sudah sampai hukumnya wajib lima benda, lima perkara. Pertama, orang yang mampu ceburi bidang perniagaan dan betul-betul berniaga. Maknanya betul-betul produk tu buat betul-betul, jangan main-main. Servis tu betul-betul wajib dah hukumnya. Siapa-siapa berniaga, jangan main-main berniaga. Itu pertama. Yang boleh berniaga, berniaga betul-betul dan tingkatkan kualiti berniaga dan kualiti kita punya servis. Pertama. Yang kedua, orang yang dah berniaga jadi mentor pada orang baru. Itu yang kedua. Orang yang dah berniaga, dah terer berniaga ni, jadi mentor, bimbing peniaga baru. Yang ketiga, orang yang tahu ilmu perniagaan, buat kursus berniaga. Macam mana nak import barang daripada mana-mana tempat untuk keperluan negara kita. Yang keempat, para ustaz, tolong ajar dan banyakkan pengajian di masjid ilmu muamalat, ilmu perniagaan Islam. Dan yang kelima, pengguna pula wajib dah membeli barang keluaran orang Islam. Lima benda tu. Kita bukan kempen semata-mata satu saja. Bukan kempen semata-mata beli produk orang Islam semata, bukan itu. Lima golongan ini wajib dah buat betul-betul. Lima-lima ni kena gerak sekali. Wajib dah buat. Lima-lima ni kena gerak sekali. Kalau beli barang Muslim tapi order tak sampai-sampai, macam mana nak beli? Beli buat rumah dengan orang Islam, tiangnya sengit, macam mana? Ini golongan pertama yang nak berniaga betul-betul dan tingkatkan kualiti. Bukan sebab kadang-kadang kau berniaga tapi kualiti kau tak jaga, haram hukum dia main-main berniaga dah. Zaman sekarang ni, kita cerita 2019,
yang keadaan sekarang ni haram siapa berniaga main-main, haram hukum dia. Sebab kita perlukan alternatif sekarang, tapi alternatif yang berkualiti, bukan alternatif yang ala kadar, alternatif yang melepaskan batuk di tangga, bukan. Pesan ke anak kita yang jual burger, yang jual barang baby, yang anak-anak kita kan sekarang budak-budak muda kan bisnes kan macam-macam kan, jual tudung, jual baju, yang supply makanan ke apa, jangan main-main cakap dia. Baru belajar kat Ustaz Muhammad tadi, kau jangan belajar main-main, kau jangan berniaga main-main, kau kena berniaga betul-betul. Sebab maknanya keperluan sekarang ni tidak pernah terlambat benda-benda agama. Mungkin bukan zaman kita, zaman anak-anak kita nanti mungkin akan lebih perkasa lagi insya-Allah. Tapi kefahaman perlu dicipta sekarang. Benda tu. Okey, jadi saya setakat saya dulu, kita sempat bincang satu hadis saja. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Aku lu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.